gua kok. Aduh. Oh, udah apa satu mah, bro? You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Lama berjadi kali ini Oce bakal gacha skin legendary terbaru, mah bro, ya, dari sniper. Aduh, sniper lagi lo ya. Dan ini SVD, mah bro. Akhir-akhir ini tuh pakai sniper mulu ya, mah bro. Konten Oce kayak kemarin banyak konten ZRG ya kan. Ada konten XPR juga. Dan sekarang SVD. Wah, COD banyak banget skin legendarinya. Ini kayak keren banget nih. Warna putih ya, ngejreng banget. Sreng. Sebelumnya kan skin legendarinya warna ungu mah bro ya. Yang SVD ini. Dan karakter kita lihat. Oh, kini karakternya karakter cewek mah bro. Dia ini ada K117 dan emote-nya. Wow, bagus sih mah bro, menurut aja ya. Wingsuit, kita lihat jetpack, katana, katananya keren, 50 GS. Mantep sih mah bro, ada kapal men. Skin kapal jarang-jarang ya Oce dapet skin kapal nih. Satisfying loh kapalnya ini. Bikin skin kapal Oce jadi elegan mah bro. Wah, keren banget sih ini. Ini gak sabar banget Oce mau gacha mah bro. Yuk langsung aja kita lihat trailernya dulu. Keren. Oke mah bro, langsung aja Oce mau mulai gacha nih. Dari 10 CP kita gas ya mah bro ya. Tapi sebelum gacha, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan harian masing-masing mah bro. Berdoa mulai. Selesai mah bro. Yuk langsung aja 10 CP. Dapet apa nih kira-kira ya. Eh, makasih yang bagus-bagus bro. Oh, ini 20 CP. Lanjut lagi sama PCP. Gak hoki nih kayaknya mah bro. Sayang banget lah kalau gak hoki. Masih iya, Oce pengen kapalnya sih tadi ya. Kayak tertarik banget sama kapalnya. Cuman ayo lah, setelah kapal bisa langsung aja gitu skin legend atau karakternya dulu juga boleh. Yaudah mau pergi, tegas aja mau pergi, kita skip ya 150 CP. Kita skip dapet ya katana. Kurang hoki ya. Drop kita kali ini kurang hoki mau pergi, sayang sekali. Tuh dapetnya calling card. Tau apa deh. Ikhlasin saja. Belajar mengikhlaskan sesuatu ya mau bro ya. 1000 CP. Percaya yakin langsung dapet karakter ini mau bro. Udah tinggal dua terakhir. Dami, namanya Dami loh. Siap, ini kapten kita mah bro ya. Oh, yeah. Langsung aja mah bro. Dan yang terakhir 3300 CP. Eh, salah pencet mah bro ya. Btw kalau mau beli kalian kesini aja tuh. Tapi pakai dolar ya. 3300 CP. Jeng. Dari terbaru SVD mah bro. Wow, mantep sih mah bro. Langsung aja mah bro, Oce udah atur loud up-nya. Bah, keren abis ya. Oce suka nih. Ada lambang ini tuh, lihat deh di depannya mah bro. Kayak apa? Orang pakai sayap ini tuh kayak siapa ya? Hawkman mah bro. Hawkman yang Oce nonton di filmnya Black Adam ya, baru keluar tuh, baru rilis Oce. Nonton seru banget filmnya itu asli. Film dari DC. Oce tuh ngikutin film kayak DC, Marvel. Oce suka banget sama bro. Nah itu depannya, wah keren.
kayak temennya Black Adam mah bro. Nah ini dia kalian kalau mau lihat karakternya tuh, buh, keren sekali men ya. Siap membajak laut mah bro ya, lautan. Dah yuk, abis ini Ocha mau bandingin skin legendary yang ini sama yang sebelumnya mah bro. Yang Toxican itu yang warna ungu itu juga bagus, banyak yang pakai sih. Jadi kita lihat mah bro, lebih oke mana nih, yang putih ini atau yang lamanya? Oke, okay? Let's go. Yo, Ocha sudah di training mode mah bro. Wih, SVD Admiral Star. Kita inspect dulu mah bro. Wih, elegan banget sih ini. Keren loh. Yo, kita. Suaranya lucu loh. Gak lucu sih, maksudnya gak terlalu berisik. Biasanya tuh skin legendary tuh berisik banget mah bro. Ya, terus scope-nya aneh-aneh. Nah, ini scope-nya tuh bulat, bundar. Wow. Kayak scope apa tuh ZRG yang epic. Nah, ini scope-nya aneh mah, bro. Legendnya sih bagus ya. Mantap. Oke, suka nih. Keren sih ya. Coba kita bandingin mah, bro. Sama yang Toxican. Dia tuh suaranya lebih nyaring. Nah, sekarang aja tuh pas pergantian senjata ada suara-suara aneh. Ini bagus juga sih, Ocha juga suka sama skin ini. Jadi bingung lah bro. Efeknya juga bagus. Kalian kalau mau ngincer efek sih, menurut Ocha ya lebih baik yang ini. Lebih mengerikan lah ya. Cuman ada yang baru. Yang baru tuh pastinya lebih bagus loh sama bro ya. Harusnya. Teng. Nah, oke sih, udah sabar sih pengen main crankshot ya. Wih, sulit kali mah bro. Yuk langsunglah kita tes aja crankshot mah bro, gak usah lama-lama, let's go. Wih, dapet hardpoint stand off mah bro. Gas. Udah dapet satu mah bro. Ah, mati Ocha. Mati dua mah bro. Mana lagi ya musuhnya. Mati. Kuancur banget kali SVD ini ya. Dapet mah bro. Kita ngendok sini ya nih. Di sini enak loh. Nice. Di sini enak loh. Gila jauh banget. Oh enggak, dari atas itu. Jangan pakai gumo nih mabuk. Biasanya aku pakai gumo walaupun itu sniper. Akhir-akhir ini. Mantap kamu nak. Masukin dong. Nah gitu Brody. Cabut. Satu lagi mah bro. Ye, di bawah kong Ocha. Nice. Spot tanker mantap ini mah bro. Mati dia. Oke. Ada lagi musuhnya. Sepertinya udah pada setup ya. Lata keduanya. Mantap mah bro. Rata lagi. Maaf mah bro. Jangan. Ultinya Ucap pisau mah bro. Katanya mantap berarti ya. Kayaknya gak apa-apa.
Coba masuk. Nah, mati lagi deh. Mati. Wow, cederatan banyak banget itu, bro. Super sinis video, bro. Super, super, super. Nanti. Mana lagi musuhnya? Mana apa itu, bro? Berapa tuh sekarat? Nice. Nggak kelihatan lagi musuhnya. Nice, kena mah bro. Oke, kita jangan lupa setup mah bro. Mantap. Ada orang asli di sini? Gue nih ada ya? Ah, udah bersetup ya. Tabrak wajah cuy. Nice lah, cepat nih. Duh, sorry ya, bro. Ya Allah, spawnnya di situ, aneh banget. Nah, ini bakal muncul nih. Satu, dua, nggak ada. Nice, dapet satu. Jangan lupa setup. Oke. Sudah clear. Ah. Woi, woi, bunuh dong. Nice. Nice, mampu. Gak kena dong. Ah, sekarang tuh. Ya, yeah, dibokong kayaknya. Iya yeah, dong, bener dibokong. Oke. Okay. Nice, bro, menang aja. The best bro, ini SVD, jangan salah ya. Wuh, lihat nih. Boom. Gila, SVD OP banget sih, masih OP sekali loh. Keren. Ya, menurut kalian gimana Mabro SVD ya? Wah, SVD emang benar-benar belum hilang metanya dari dulu hingga sekarang, Mabro ya. Oke, ini attachment atau gunsmith Ocha ya, diantara Ocha pakai tactical suppressor, habis itu RT 660mm heavy ya, biar kalian ya mantap lah damage range-nya, recoil-nya, nggak terlalu nge-flinch. Terus habis itu Ocha skeleton stock, Ocha ngambil mobility yang bagus dari skinnya Mabro ya. Ocha laser tactical, biar ADC lebih mantap, dan 15 round extended magazine. Yah, itu Mabro ya, nambah 5 doang sih, tapi menurut Ocha ini worth it ya, karena ya kalian reload aja kalau habis mah bro. Kadang juga kalau main hardpoint belum sampai reloadannya habis kalian udah mati duluan. Tapi kalau misalnya itu main barbar ya, kalau kalian main ngendok sih ya bisa aja reload bentar aja kok mah bro ya. Soalnya menurut Ocha ini penting ya movementnya. Kalian 15 round tuh dikurangin 1% doang dibandingin 20 round ini dikurangin 2% walaupun cuma 1%. Tapi kalian lihat deh reload timenya ya, di sini 3% dan yang 20 itu 5%. Ditambah ada time yang lebih lama juga, jadi menurutnya masih worth itnya 15 round sih. Ya, yap, kayak gitu aja tuh video kali ini, Mabro. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa share video ini ke tempat kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktif lonceng ya, Mabro ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM, buat kalian yang busuk sama akun kalian, atau kalian pengen skin-skin bagus tapi dengan harga terjangkau, langsung aja follow Instagram at kita jubelin. Kalian di sana bisa beli akun dengan skin terbaik yang kalian mau, Mabro ya. Atau kalian yang males push rank nggak sampai legendary ya, belum legend-legend. Dan untuk kalian yang males grinding camo, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in. Kalian bisa dijoki di sana, Mabro ya. Oke, makasih sekali lagi Mabro udah menonton ini. See you, Mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.